Assalamualaikum, Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Ya. kabar pada pagi ini? Dan kita ingin mengharapkan juga kerana cuaca baik-baik saja. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan alhamdulillah saya dan kru-kru yang bertugas pada hari ini pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Kalau di daerah Temburong ini sinonim dengan wajit ya. Wajibnya. Kalau dulu memang orang tahu wajibnya yang ori saja. Tapi ketika ini wajib itu Betul. dipelbagaikan. Apa di antara wajib-wajib yang dipelbagaikan di Siti Izawati? Ya, jadi alhamdulillah sebelum itu ingin juga kita kongsikan kalau di daerah Temburong sebetulnya banyak tempat-tempat yang dapat kita ni memperolehi wajib. Kalau dulu saja selalunya wajib ini indah dipelbagai wajib original saja, namun pada masa ini ianya dapat dipelbagai seperti wajib labu, wajib keladi dan bermacam-macam lagi. Itu ikut cita rasa masing-masing lah. Ada yang masih jual suka kata orang yang masih lagi mengekalkan rasa original. Alhamdulillah. Rasa asli tersebut, ha? Jadi Asli betul. bermacam-macam perisa melalui paste buah-buahan ataupun sayuran-sayuran tersebut. Baik, dari daerah Temburong, kita ingin mengetahui juga antara lain apa aktiviti yang akan ditumpukan hujung minggu ini selain daripada maklumat semasa dan bahan sisipan dari sana. Silakan, Siti Zawati. Ya, terima kasih Serina dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan sekali lagi keadaan cuaca di daerah Temburong. Pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun je perancangan dan urusan bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Namun apapun aktiviti mahu pun kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua abis kita berada dan bersyukur jua ketani kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana ketani dipertemukan lagi pada hari ini hari Jumaat penghulu segala hari hari yang penuh dengan keberkatan. Sama-samalah jua ketani berdoa mudah-mudahan ketani akan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Auda, dari daerah Temburong sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan gerai perayaan 2023 bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi daerah Temburong. Gerai-gerai jualan akan dibukakan dan akan diadakan di kawasan pejalan kaki dan dermaga Pekanbangar. Sewa bagi setiap petak gerai jualan bagi jualan basah sebanyak RM175 dan bagi jualan kering sebanyak RM150. Borang permohonan dibukakan untuk orang ramai dan penduduk-penduduk daerah Temburong bermula pada hari Isnin 5 Jun 2023 bermula pada jam 9 pagi dan akan berakhir pada hari Khamis jam 2.30 minit petang. Ianya juga tertakluk kepada kekosongan petak. Borang permohonan bolehlah didapati di bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Temburong. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kami kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Sempena Hari Keluarga Kebangsaan tahun 2023, beberapa pihak jabatan di daerah Temburong turut mengadakan beberapa acara yang dianjurkan di dalam bulan sempena memperingati Hari Keluarga Kebangsaan. Di antaranya ialah acara ke Temburong Bisai dan juga kempen derma darah yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Kempen derma darah yang diadakan baru-baru ini dianjurkan oleh Jabatan Daerah Temburong bersama Majlis Perundingan Kampung dengan kerjasama Blood Donation Center Brunei diadakan selama 2 hari. Dibukakan kepada orang ramai, penyertaan dari penduduk daerah Temburong dalam sama-sama menderma darah juga sangat menggalakkan, terutama di hari pertama kempen tersebut dibukakan. Setitik darah, sejuta harapan.
terdapat banyak kegunaan darah, antaranya menyelamatkan nyawa semasa pembedahan, mangsa kemalangan, merawat pesakit leukemia barah, pesakit jantung, penyakit hati, hemofilia dan lain-lain. Dengan menderma darah, bis kita mungkin mampu menyelamatkan nyawa seseorang kerana pihak hospital sentiasa kekurangan darah, dan disebabkan itulah pentingnya buat kita semua sekiranya layak dan dibenarkan untuk menderma darah, patut menderma darah setiap 3 bulan. Sebelum menderma darah, petugas perubatan di pusat derma darah akan memberikan setiap penderma pemeriksaan kesihatan secara ringkas. Beberapa petunjuk akan dikongsikan. Maklumat penting seperti kumpulan darah, tekanan darah, tahap kolesterol dan banyak lagi. Bukan itu sahaja. Darah yang diderma akan ditapis terlebih dahulu untuk mengenal pasti jika terdapat sebarang jangkitan virus seperti HIV, sifilis, hepatitis dan sebagainya. Risiko kanser meningkat setiap kali kita mengambil makanan yang tidak berkhasiat dan menghirup udara yang tercemar. Akan tetapi, dengan menderma darah secara berkala, boleh mengurangkan risiko kanser pada bahagian usus, perut, hati dan tekak. Mencegah adalah lebih baik daripada merawat, dan pencegahan awal bagus bagi mengelakkan sesalan di kemudian hari. Kajian mendapati menderma darah dapat membakar 650 kalori dalam badan seseorang dalam satu sesi, membantu penderma mengurangkan berat badan, kekal sehat dan ramping serta mencegah obesiti. Namun begitu, menderma darah ada hadnya, di mana penderma hanya boleh menderma sekali dalam 3 bulan, bergantung kepada status kesihatan, hemoglobin darah dan tahap zat besi penderma. Inilah sebab paling utama untuk menderma darah, bahawasanya ia mengingatkan kita bahawa sesungguhnya kita semua adalah sama. Kepelbagaian budaya dan perbezaan sosial bukanlah menjadi satu faktor apabila berhadapan dengan kecemasan, terutamanya yang melibatkan rawatan perubatan. Dengan menderma darah, kita dapat menyelamatkan nyawa tanpa mengira agama, budaya dan juga boleh dianggap sebagai suatu sedekah dan terdapat pahala di dalam bersedekah. Ya, alhamdulillah audit tadi kita telah pun menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Siti Ramiza mengenai dengan derma darah hari keluarga yang baru-baru ini telah pun diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemesyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong, dan derma darah ini adalah merupakan salah satu pengisian bagi acara program ke Temburong Bisai edisi Hari Keluarga Kebangsaan yang telah pun memeriahkan Pekan Bangar selama 4 hari pada minggu yang lalu. Jadi apa yang kita harapkan mudah-mudahan dengan acara seumpama ini akan dapat diadakan lagi bagi sama-sama untuk memeriahkan daerah Temburong. Dan terima kasih juga diucapkan kepada bis kita yang telah pun mendermakan darah, kerana darah bis kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja dapat membalaskan segala kebaikan dan jasa bis kita. Baiklah, audio dengan bahan dan juga maklumat yang telah pun kami kongsikan, nampaknya setakat di sini saja dulu saya dapat bersama dengan audio. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekarang kami serahkan kembali bersama Serinah dan Nur Hayatul. Silakan.